sekarang ni kita menghala ke pesen 10 daripada pesen 11. Di selama kita duduk sini tak pernah lagi kita berjalan-jalan macam ni. Jadi hari ni adalah hari pertama kita berjalan. So kita nak tengok lah apa yang ada dekat area-area sini eh. So diorang cakap ada jambatan gantung apa entah. So kita nak tengok. Okay eh, ni pesen 10 tengok. Dah tertutup lah pesen 10. So sekarang ni kita dekat pesen 10. Kita dekat depan kompleks Sri Perdana. Di antara pesen 10, pesen 11 dan juga pesen 8 lah. So kalau korang yang tak pernah datang sini mungkin akan agak sesat sikit lah kan. Ali kat bawah tu. Okay, sebelah sini kompleks Sri Perdana. So biasanya PM kalau ada tetamu dia akan bawa kemari lah. So, orang tak pernah lalu-laluan ni. So tak tahulah dibenarkan ke tak kan bawa kenderaan. Di jalan kaki tak tahu lah. Harap-harap tak ada yang ni lah. Nampak dia dari tepi ni. Sorang-sorang. Fuh, macam kat overseas lah. Okay guys, sekarang ni kita nak tanya buat meeting kan ada. Dia nak bersihkan ke? Aku nak naik rumah kita. Oh, mana kita boleh ada jalan lain lah? Tak. So ni tak tutup kan? Sesi. Oh, aduh, orang sesi. Wah. Ini lautan bahaya. Tasik apa? Kayaknya tasik. Okay guys, sekarang ni kita dekat loji kumbahan. So bukan tasik lah. Habis sebab ada kayu-kayu ni. So nampak macam cantik sikit lah. Wah, boleh pergi tak selalu ni eh. Bahaya sikit ada yang berlubang. Situ nak lalu kot ni. Jaga. Ke rumah anak yatim ni? Kapas kan? Eh, kabu. Gantung. Ini yang mana gantung? Tadi je lah, tu ke sana. Sebab dia lalu tepi highway. Oh. Tak tahu. Ni apa ni lah? Tuan ni. Telur lah. Wow. Ini yang diorang jual kat Shopee ni, mahal ni. JT tu. Oh, tu jambatan yang mana? Tu jambatan tu. Eh, tu kan jambatan kita lain tadi. Eh, bukan. Jom. Itu apa nama tu? Ke IOI Putrajaya. Semua hala ke Kajang semua tu lah. Boleh masuk kat sini? Oh, sini last lah. Last. Alah. Central Wetland. So kalau nak pergi wetland kena pergi lalu sana lah.
So sebab sini ada pagar. Inilah tempat yang kita orang duduk kat sini bertahun-tahun tapi tak pernah berjalan. So akhirnya hari ni aku bawa korang pergi sini. Aku pun tak tahu nak nama kenapa, tapi kalau tengok kat situ dia pilih Central Wetland. So wetland belah sana. Kalau korang tengok situ ada pagar kan. So kita tak dapat lah nak pergi belah sana. So ni last lah. Sini masih Putrajaya, sana wetland. Tapi tasik ni dia bersambung lah. Oh, tak dapat lah kita lalu atas titik tu kan. Ui, ada CCTV lah. Dia tak cakap dilarang masuk. Dia cakap dilarang memancing, dilarang buang sampah, dilarang berenang, dilarang membakar. Tapi dia tak cakap dilarang masuk. So, ni dia guys. Central Wetland. Daripada side wetland, daripada side Putrajaya. Alright, itu dia first time aku datang sini. Betul dekat dekat hampangan. Aku tak pastilah kita dibenarkan ke tak dalam sampai sini. Tapi katanya diawasi oleh CCTV, tak ada larangan pun. Larangan ni semua tak boleh bakar, tak boleh buang sampah, tak boleh mancing, tak boleh berenang. Tak ada, dia kata dilarang masuk. Sebenarnya kalau buat kanak-kanak sini mungkin agak bahaya sikit lah. Alright guys, jom dah pos kita pusing-pusing kat sini. Memang first time sampai sini guys. So jom lah kita teruskan perjalanan. So kita terpaksa patah balik sebabnya dah tak ada jalan lah.